Ya,
pertandingan yang ketiga. Kali ini yang keempat, si Kongkong lawan Aduk. Sayang-sayang si Kongkong dengan pria Aduk. Thank you.
Dan juri yang ketiga Muhammad Jalalulai dengan rincian nilai sebagai berikut. Pada partai yang pertama Kunya Janapria dengan skor 74 melawan Hercules dengan skor 50. Jadi pada partai yang pertama ini dimenangkan oleh Janapria dengan skor 74. Kemudian pada partai yang kedua, Sudir Janapria, Lombok Tengah dengan skor 100, menang KO melawan Roda Gila. Jadi pada partai yang kedua, Sudir dengan menang KO. Kemudian pada partai yang ketiga, Mahzan dengan skor 36, melawan Gian Santang dengan skor 32. Jadi pada partai yang ketiga ini dimenangkan oleh Mahzan dengan skor 36. Berikutnya pada partai yang keempat, Alif Janapria Lombok Tengah dengan skor 46 melawan Sungolong dengan skor 48. Jadi pada partai yang keempat ini dimenangkan oleh Sungolong dari Sayang-Sayang, kami langsung kokong. Kemudian pada partai yang kelima, Asep Janapria Lombok Tengah dengan skor 18
melawan Ijo Sayang dari Sayang-Sayang dengan skor 46. Jadi pada partai yang kelima ini dimenangkan oleh Ijo Sayang dengan skor 46. Jadi berdasarkan poin, perolehan poin, maka yang berhak masuk ke perempat final yakni Zanabia dengan poin